pertemuan dengan soal reshuffle juga Pak. Iya. Dalam pertemuan parpol. Hah? Dibahas soal reshuffle katanya. Enggak, kita bahas soal inflasi. Waktu pas yang Mei Pak, yang sama ketum. Oh iya, bicara namanya ketua umum parpol ketemu ya bicara macam-macam lah ya. Tapi yang dibahas itu inflasi. Tapi ketum parpol itu menilai perlu juga bicara pilkada. Reshuffle perlu nggak Bang? Pertemuan tersebut? Nggak ada bicara reshuffle. Nggak ada bicara reshuffle? Nggak ada. Tapi dari Bang Sula sendiri perlu nggak kira-kira? Ya, saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Sama Kaisang. Pasangannya siapa Bang? Pasangannya belum. Ya, Mas Kaisang katanya mau maju sama Ridwan Kamil ataupun Pak Anies gitu. Gimana Pak? Ya, saya kira Pak... Saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh enggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, gitu. Tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa agar bisa menang gitu. Kalau Pak Erna mau kayaknya Pak. Pak Menteri, jadi yang perlu mau. Partai-partai kan biar apa yakin menang itu. Sama Pak RK mau kayaknya Pak ya? Kecil, ya. Ke Selatan. Apa? Sama Pak RK mau, Kaisang. RK Kaisang. Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Ya. Kalau PAN gimana Pak? Lebih ke Pak RK berarti Pak? Asal menang siapa saja kita nanti akan dirapatkan ya. Yuk. Siap.